Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya di channel Faridin Vlog. Wow. Oke guys, hari ini kita akan bikin video habis jualan, cuman mau buat konten YouTube ya. Buat konten YouTube. Kebenaran di sini waktu udah menunjukkan pukul jam 6 sore, jadi udah waktunya pulang ya. Tapi seperti biasa, video ini saya buat untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini. Semoga video ini bisa memecah permasalahan teman-teman, khususnya yang mau berjualan es doger. Jadi permasalahannya ini adalah kalau mau menanya teman-teman jualan es doger terus nggak habis, caranya gimana? Nah, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik. Kebenaran di sini kita juga udah mau pulang, es dogernya tinggal sedikit ya teman-teman ya. Jadi ya nggak usah dibuang atau dikemanain ya. Nah, topping-toppingnya juga masih, sama ini ketan hitamnya juga masih, rotinya juga masih, dan tapenya juga masih ya teman-teman ya, cuman masih tinggal sedikit-sedikit. Jadi bahan-bahan tersebut nggak usah dibuang ya, nggak usah dibuang atau dikemanain, cukup buat besok lagi. Bisa buat besok lagi, simpen di lemari es atau di freezer ya. Barangkali teman-teman nggak punya freezer ya, ya udah. Nggak punya kulkas ya, udah buang aja ya teman-teman ya. Tapi kalau umpamanya teman-teman punya kulkas atau punya freezer ya, bisa dibesokin. Esnya juga bisa, terus topping-toppingnya juga bisa ya. Jadi buat teman-teman umpamanya jualan es dogernya nggak habis, nggak usah bingung, nggak usah khawatir, bisa dibesokin ya. Pokoknya video ini udah berapa kali saya bikin untuk teman-teman semua ya kan, khususnya pedagang es doger atau penjual es doger. Barangkali teman-teman jualan terus nggak habis, bisa dibesokin ya, tanpa harus dibuang. Oke, pokoknya video ini cukup simpel ya, cukup simpel, cukup singkat, jadi bisa dimaklumin atau dimengerti untuk teman-teman semua. Oke ya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.